Ke informasi selanjutnya, sekitar 19 juta warga Amerika Serikat masih belum terjangkau jaringan internet kecepatan tinggi. Karena itu pemerintah Amerika Serikat memberi hibah setara 21 triliun rupiah bagi pihak swasta yang ikut memperluas akses internet kecepatan tinggi di wilayah pedesaan. Berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA di Washington DC. Kota Corning di Iowa adalah contoh yang sering disebut bisnis telekomunikasi sebagai masalah saluran paling ujung. Ini bagian saluran telekomunikasi paling ujung yang bisa mencapai rumah pelanggan dan biasanya paling mahal. Itulah biaya menyalurkan serat optik ke wilayah pedesaan. Masalah lain ada lebih dari satu perusahaan telekomunikasi penyedia internet yang memungkinkan perusahaan telekomunikasi lain menolak melayani daerah yang mahal. Karenanya, Anne membayar sendiri biaya 5.000 dolar untuk memasang kabel serat optik as our employees are experiencing you know 20 to 25% a day in downtime um due to the internet um speed uh, they're not you know being able to effectively do their work as efficiently as possible bagi and solusi sederhana adalah menjadikan internet layanan publik seperti halnya pos listrik dan air tapi menurut pakar sulit menjadikan internet sebuah kebutuhan dasar if it's an issue of of giving Uh, service uh, that's necessary for for public safety then then there's a very strong social argument it's a little bit more difficult to make an argument that uh, then you also need to subsidize uh, internet service to an individual household Tapi di beberapa wilayah, pemerintah ikut membantu. Sherry Vanden bekerja dari rumah di kota Osceola di Iowa untuk sebuah lembaga pendidikan di Minnesota. Baru setahun lalu, Sherry tidak mungkin bisa bekerja school. seperti ini. Ia harus membayar 600 dolar sebulan untuk menyewa kantor 45 menit dari rumahnya untuk mendapat akses broadband. Karena kesal, ia menulis surat kepada anggota kongres yang mewakilinya. He said, well, I have, you know, good news for you." He said this Connect America funding was um made available to internet providers through all of Iowa. Sistem baru ini menghubungkan pengguna ke internet melalui gelombang mikro berkecepatan hingga 100 Mbps. Penyedia internet bernama Windstream melayani sekitar 300 komunitas di Iowa yang mayoritas memiliki kurang dari 5000 pengguna. First would be cost effective and its rapid deployment we can set the towers out. Fiber feed them and microwave the shots, and, and, and we can feed via antenna to the customer. Menurut Greg, berkat bantuan hibah pemerintah Amerika sebesar 175 juta dolar dari dana Connect America, Windstream bisa berencana menyediakan internet kecepatan tinggi ke 400 ribu keluarga di pedesaan di 17 negara bagian. Secara keseluruhan, dana pemerintah Amerika yang disediakan bagi bantuan perluasan internet pita lebar ini mencapai 1,5 miliar dolar atau sekitar 21 triliun rupiah. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.